Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berpindah materi untuk soal tes intelijensi umum, CPNS, P3K, atau tes yang lain berkaitan tentang potensi akademik. Baik, untuk materi sekarang ini kita akan membahas tentang deret angka dan huruf. Sama saya. Ini contoh soalnya. Ini ada 5 contoh soal. Yang kita coba jawab. Langsung saja untuk nomor soal nomor 1. Cara menjawabnya, kita mencari pola dari 3, 5, 8, 12, 17, 23. Dan langsung saja kita menemukan pola yang berikut ini. Yakni penambahannya selalu ditambah 1 untuk penambahannya. Contohnya 3 ditambah 2 sama 5, 2 ditambah 1 sama 3, 3 ditambah 5 sama 8, dan seterusnya. Nah, karena itu kita menemukan pola ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, dan ditambah 8. Langsung saja, ketika ada 2, 3 ditambah 7 sama dengan 30. Mana jawabannya 30? Antara yang ini. Yang jawabannya 30 yang ini sama yang oke. Jawabnya. Kemudian ditambah 8. Yang jawabannya 38 mana? Yang oke. Oke, begitu. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 polanya berikut ini. Sini bukan 58 ya, tapi ada pembatasnya. Seperti soal 2, 5, 8, 11, 14, 17. Oke, langsung kita cari polanya. Polanya adalah penambahan 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Di sini ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Oke, langsung aja. 17 tambah 3, sama dengan 20. Yang mana jawaban 20? Yang A, B, dan E. Sementara C sama D, salah. Oke, kemudian kita tambah lagi 3. 20 tambah 3 sama dengan 23. Manakah yang jawabannya 23 adalah A. Soal nomor 3. Soal nomor 3 sama saja kita mencari pola, tapi ini dia ada penambahan di posisi atas. Di posisi atas sama, mohon maaf, di posisi atas terjadi pengurangan dan di posisi bawah terjadi penambahan. Oke. Ini ada variasi saja. Kita langsung saja menemukannya adalah 5 plus 4 sama dengan 9. 9 dikurangi 2, 7. Jadi polanya adalah plus 4, minus 2, plus 4, minus 2, plus 4, minus 2, plus 4, minus 2, dan seterusnya. Oke, dari sana kita bisa menyimpulkan setelah 13, angka berapa yang akan muncul. Oke, terus saja 13 dikurangi 2, 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Oke, yang kemungkinan jawabannya adalah C sama D. Kemudian ditambah 4. 11 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Yang memenuhi adalah C, 11 dan 15. Nomor 4. Di sini perpaduan antara penjumlahan sama perkalian. Oke, di bawah itu dijumlahkan, di atas itu dikalikan. Kita lihat saja. Ditambah 2 dikali 2. Saja dikali 2 sama dengan 36. Sini yang jawabannya 36 yang mana? Ini hanya satu, langsung kita menemukannya. Nomor 4 hanya jawabannya B, yang lain salah semua. 26. Oke, jelas ya jawabannya B untuk 4. Nomor 5. Nomor 5 polanya adalah lompat 1 angka kemudian ditambah 1 dilompati 11. Itu juga di sini. Kalau untuk atasnya ditambah 2. Di sana kita udah menemukan ya polanya. Tambah 1 di posisi bawah lompat sekali. Kemudian di atas tambah 2. Saja. Kita bisa menemukannya jadinya 13 plus 2. 13 plus 2 sama dengan 15 ya. Yang memenuhi mana?
Ini adalah B sama sorry E, B sama E. Kemudian selanjutnya ditambah 2, 17. Yang memenuhi 17 adalah E. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 6. Kita mencari pola juga. Cara mencari polanya untuk soal yang seperti ini hanya variasi saja. Dari 55 kurangi 47 berapa? Sama dengan 8. Di sini minus 8. Oke. 47 kurangi 39 sama dengan minus 8. Kemudian di sini juga 23 kurangi 15 minus 8. Jadi semuanya minus 8 minus 8 minus 8. Biasanya dari 71 kurangi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 63. Mana saja yang jawaban 63? Ada D sama B. Oke, selanjutnya 39 kurangi 8 sama dengan 31. Mana jawabannya 31? Yang D saja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Oke. Soal nomor 7. Soal nomor 7 nih. Selanjutnya adalah di bawah penambahannya 0 atau selalu 7, angkanya selalu 7. Untuk lompat sekali di bawah, sementara lompat sekali di atas ditambah 6. Ditambah 6, ditambah 6. Dari mana kita tahu dari sini? 7 kurangi 13 sama dengan 6. Di sini jawabannya adalah 7. Bagaimana jawaban yang 7? D sama E. Oke. Selanjutnya 13 ditambah 6 sama dengan 18. Mana jawabannya 18 di depannya? Kan yang pertama, yang kedua. 18 hanya B saja yang mana. Sorry, mohon maaf, bukan 18 ya, 13 tambah 6 itu adalah 19. Salah itu. Oke. Nomor 8. Sini kita mencari polanya adalah, setelah kita jumlah 9 kurangi 7 sama dengan 12, sama dengan 2. 12 kurangi 9 sama dengan 3. Dari sini penambahannya adalah 2, 3. Oke. Kemudian di sini minus 2, 12 kurangi 10, 2. 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi di sini minus 2, minus 3. Nah, berarti di bawah ini selalu penambahan. Plus 2. Plus 2 sama dengan 7 plus 2 9 plus 3. Berarti sini jawabannya 9 pertama. Yang memenuhi adalah A, C sama D. Oke, setelah itu jawaban yang paling tepat adalah 12 kurangi 2 sama dengan 10. Jawaban yang selanjutnya C. Soal nomor 9. Soal nomor 9. Kita harus mencari pola lagi. Cara mencari polanya di sini adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 7 kurangi 4 sama dengan 3. 11 kurangi 7 sama dengan 4. Cara mencari pola ya. Sini kita tinggalkan dulu. Dan ini 20 kurang 16 4. 20 kurang 22 kurang 20 sama 2 dan seterusnya. Jadi selalu 2 3 4. 2 3 4 2 3 4 lagi.
2, 3, 4. Oke. Di sana udah kita menemukan polanya. Di sini penambahannya 2. Jadi ini untuk yang pertamanya, angka pertamanya ada 13. ABC memenuhi. Untuk yang keduanya 22 tambah 3. Jadinya 25. Menu adalah B. Nomor 10. Nomor 10 ini kita mencari pola. Ini loncat lagi. Caranya sama saja. Ini 65 kurangi 62 plus 3. Ini kita lompati dulu. Sini bisa. Ini lompati juga. Plus 3, kemudian ini 68 ke 64 plus 3. Berarti sini juga plus 3. Jadi sama dengan 67. Ini ya, 62 plus 3, 65, 65. Mohon maaf, ini salah. Salah, angka panahnya seharusnya ke sini. Jadi di sini ditambah 3, jadinya berapa? Ditambah 3, 68. Yang memenuhi mana? Yang ini saja. Sementara yang lain tidak memenuhi. Nah, untuk di atasnya adalah minus 4. Dari mana kita tahu ini? 72 kurang 68 itu 4. Oke, sini lagi dia. 68. Oke, 68 4 kurangi 4 jadinya 64. Jadi sudah kelihatan polanya ya. 68 minus 64 sama 64. Pengurangannya adalah minus 4. Di bawah itu plus 4, 3. Oleh karena itu, untuk yang pertama yang memenuhi itu adalah B, D sama E. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan 4. Oh, di sini ditambah 3 ya. Tambah 3 sama 67. 64. Oke, ini bukan penambahan ya, tapi pengurangan minus 4. Salah saya lihat, karena memang arah panahnya di sini kurang tepat. Nah, karena itu yang paling tepat jawabannya adalah E. Oke, ini nomor 11. Polanya seperti ini, di bawah ditambah 4. Tambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ingat ya, cara mencari polanya adalah 16 kurangi 12 sama 4. Begini, begitu juga di sini. 19 kurangi 16 sama 3. Seterusnya. Jadi di atas kurangi 3, di bawah ditambah 4. Sekarang kita bisa mengetahui jawabannya adalah ini 20. Mana gimana? Yang pertama 20, hanya D sama A, yang lain salah. Oke, selanjutnya 13 kurangi 3 sama 10. 20 10, jadi jelas jawabannya A. Oke, kita mau tanya polanya.
soal nomor 12 sampai dengan 15. Soal nomor 12 kita bisa mencari polanya seperti ini. Di bawah itu di tabel 4. Di mana kita tahu 6 kurangi 2. Oke. Kode 2 dari sini aja. Cara mudahnya melihat ini adalah sini. Ini kali 2 terus dikali 2. Berarti di sini dikali 2 lagi. Oke. Cara mudahnya. Jadi 8 kali 2 berapa? 16. Kali sini 16 kali kan. Terus kita tahu 16 kan cuma 1 D saja. Untuk lebih meyakinkan kita cari 2 yang lain. Di sini ditambah 4. 6 tambah 4 kan 10. Dan jelas. Kamu cepat ya seperti tadi itu. Oke. Nomor 13. Nah. Ini juga jelas. Ada perkalian. 1 kali 3 3, 3 kali 9, 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 dan seterusnya. 27 kali 3 81 kan. Yang ini adalah A sama C. Menitnya. Sini 2 dan 8. Nah, dari mana kita tahu pola yang di sini? Ini aja gitu. 11 kurang 8 berapa? 3 kan? Berarti penambahnya 3. Jadi 2 plus 3 sama dengan 5. Ya, yang ini adalah C. Oke. Okay. Itu yang 14 sama saja. Ini variasi saja. Di bawah ditambah 4, di atas dikurangi 2. Maksudnya, begitu seterusnya. Sehingga kita bisa menemukan jawabannya adalah 7 kurangi 2 sama dengan 5, yang memenuhi adalah A sama C. Sementara selanjutnya adalah 9 kurangi 2 sama dengan 7, sehingga paling tepat adalah A. Lima belas sama saja seperti soal nomor 14. Di bawah ditambah 1. Ini ditambah 1, ini ditambah 1. Oke. Berarti sini tambah. Ini tambah 1 kan. Ini tambah 1. Loncat lagi sini ditambah 1 berarti kan. Nanti 13. Semua jawabnya 13. Oke. Okay. Sekarang nih. Ini jaraknya berapa? 3 5 kurangi 2 3 kan? 3. Ini 12. 6 kan? Ini 6. Ini lagi. Dua belas. Sini tambah 25. Berapa? 25. Bukan. Ditambah dikali 2 semua. Ini kan dikali 2. Di sini bukan tambah 3. Tetapi dikali. Lalu dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 12. 12 kali 2 24. Kayak gitu dia. Polanya begitu. Sekali-kali-kali sehingga kemudian ditambah. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah D. 24 plus 26 sama dengan 50.
Ini untuk seri huruf. Model soalnya seperti ini. Cara menjawabnya begini. Kita buat sebuah semua huruf, kita tulis semua huruf yang ditanya. Nah, kemudian kita lihat irama dari huruf tersebut dalam soal itu seperti apa. Langsung saja. Ini space-nya adalah 2. Lalu 2. Oke. Ketika C lompat 2 kali ketemu F. F lompat 2 kali ketemu I. Lompat 2 kali ketemu L, lompat 2 kali ketemu O, O lompat 2 kali ketemu R, R lompat 2 kali ketemu U. Oleh karena itu jawabannya adalah R sama U. Yang menurut ini adalah pilihan C. Seperti itu. Soal nomor 2 adalah pertama tetap. Nah ini double-double aja. BB, FF, JJ, berarti sini NN. Oke, langsung aja memenuhi N. Oh, ya semua ya, juga juga N. Oke, setelah N apa? Kita lihat polanya. Jadi dia lompatnya 3 kali. Nah, kalau dia lompat 3 kali berarti setelah N adalah R. Paling memenuhi adalah A. Nomor 3 juga begitu. Kita lihat perlompatannya. Lompat berapa kali? Ternyata 3 kali lompat. Kemudian dia sama. Nah, sini kelihatannya. Nah, lihat coba. E ke I. Jadi di sini selalu dipisah dengan I. Ini pemisahnya. Sorry, ini pemisahnya. Ini pemisah. Jadi setelah ini juga ada pemisah berarti I. Oke. Jawaban yang ada I pertama di sini mana? C, D sama E. Oke. Yang memenuhi adalah C, D, E. Kemudian setelah itu dia lompat 3 kali. Ki lompat 3 kali menuju U ternyata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 4. Bagaimana untuk ini? Ternyata dia pertama tidak lompat. Dia selalu teratur ini. A, B, G, H, M, N. S itu setelah apa? Setelah S apa? T. Berarti T. Mana yang memenuhi? A, C, sama D. Sementara yang lain tidak memenuhi. Okay. Dia setelah itu apa lagi? T berarti T lompat berapa kali? Dia ternyata lompat 4 kali. Ya, karena yang lain juga lompat 4 kali. Kan jawabannya di sini Y. Jadi T, Y. Yang paling tepat adalah D. Soal nomor 5. Sama saja. A lompat ke E berapa kali? Ternyata 3. Kemudian dari E ke I lompat berapa kali? 3. 3 juga. Nah, sini juga ada pemisah. Jadi sebelum A ini ada A juga. A, A, E, E, I, I, M, M. M lompat 3 kali lebih ke Ki. Di sini jawabannya Ki, Ki. Oke. Ini soal nomor 6. B, C. Oke, kita lihat perlompatannya. Kalau B ke D lompat sekali berarti dia D ke F.
perhatikan adalah D, 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 C, D, C, D, E. Oh gitu. Ini cara mudahnya. Terus soal nomor 6 ada. Kita lihat pola ini. B, C, D. Kemudian C, D, E. Begitu kan caranya. D, F, G berarti sini. D, E, F maksudnya. D, E, F. D, E, F. Yang menunya adalah A sama B. Kemudian setelah di sini D E F, lihat B C D. Sini E, ya kan? E F G sini. Dan nanti setelah itu dari sini B. Membentuk E F G. Nah karena itu yang memenuhi adalah F sama E. Coba yang paling tepat itu soal nomor 6 A. Soal nomor 7, perhatikan polanya. IJ H berapa? HI JK LM berarti di sini M berarti. Ya, lihat polanya di sini. HI JK. Cara mudahnya begitu. Sini berarti L M. Oke. H I J K, H I J K, L M, L M, sini L M berarti M, yang mana M mana? A sama C, L M berarti sini kemudian lompatnya gimana? C D berarti sini E, M dan E, yang mana mana? Jawabannya adalah C, gitu. Nomor 8, 9, 10, oke. Okay. Dan nomor 8 sini lihat polanya A, B. Oh, ini dibalik sini polanya, kemudian ini dibalik D, C. Ini E, F berarti sini G kan dibalik G, mana yang menunjukkan jawabannya C sama D, C sama D kan. Setelah ini apa? I berarti sini kan? Iya. Kalau dibalik lagi sesuai yang mana? I, G dan I. Jawabannya adalah G dan I. Oke, soal nomor 9. Soal nomor 9 A B. Oh, ini yang perhatikan adalah A, B, C, D. Ini dibalik ya. I, Q, Z. Z, Y. Seharusnya kan I, Q, Z. Lalu dia terjadi kebalikan. Berarti sini lihat I, Q, Z. Berarti W. Sini W. W, I. W, I. Ini X berarti W sini. Oke, yang mana? Nah, E saja. Untuk memastikan lah kita CD berarti sini E, E F terus ini. Oke, makanya yang paling menunya adalah E. Nomor 10. Nomor 10 kuncinya mana? Sini ada W. Itu YW. YW. Kemudian US. US. Kemudian dia D ke G. D ke G lompatnya dua kali. Ini juga G lompat dua kali lagi ketemu J, berarti sini J. Sama namanya D. Ini sama B.
Oke, kemudian sini apa isinya? Nah, apa namanya? Kira-kira apa? Kita lihat. Ki ke U ternyata. Ki ke U. Berarti yang O mana yang D? Yang menurut adalah yang D. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan siapapun yang memperhatikan video tutorial berikut ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.